2, 1, action. Halo teman-teman, sekali lagi di tugas awal. Hari ini mau garap tugas apa ini? Bahasa Indonesia. Tugasnya apa ya bahasa Indonesia? Kita lihat. Wah, Aurel bakalan nebak gambar-gambar ini nanti mau dirangkai kata-kata. Bisa nggak kira-kira Aurel? Susah kayaknya ya. Coba sih nanti dikerjain. Bisa nggak ya? Wah, ada gambar apa ini? Ada gambar nyamuk, ada gambar ayam, ada gambar telur. Kita coba nanti, oke? Okay? Are you ready? No. Why no? Oh, dia mau bilang. Oke, okay. Ketemu lagi. Siap coba gambar? Enggak siap. Lo kenapa enggak siap? Gampang kok. Oke, yang pertama ini. Pastikan. Coba, ini gambar apa? Coba nih lihat. Lihat nih. Gambar? Oke, betul. Yang kedua, gambar apakah ini? Pisang. Oh, udah kelihatan ya? Oke, betul. Gambar yang ketiga, gambar apakah ini? Kapal. Oke, betul. Senyumnya dong. Gambar keempat, gambar apakah ini? Pandai. Oke, good. Coba lihat. Ini gambar apa? Duit dong. Oke, good job. Yang terakhir, gambar apakah ini? Oke, good. Perfect. Iya. Yeah. Aurel akan dikasih gambar ini. Coba bisa nebak ini gambar apa? Ini gambar nyamuk. Ini nyamuknya. Tapi nyamuknya belum mati dong. Diapain? Dikasih gambar. Oke, ditulis dong. Gambar ini enggak? Open. Apa ya? Ayam. Jadi ayam dimasak di oven. Agus, ditulis dong. Ya, kita coba. Gambar apakah ini? Kenapa gini? Gambar apa ini? Adalah orang makan sushi pakai sushi sama nasi. Jadi orang? Orang makan nasi pakai sushi. Sip, ditulis dong. Selanjutnya kita coba, Aurel bisa nggak nebak ini gambarnya apa ya? Coba. Orang naik sepeda siang-siang hari keringetan. Oke, sip, coba ditulis dong. Selanjutnya kesukaan Aurel apa ya? Coba. Ya, apa ini? Masak telur di kompor. Oke, telur apa ini? Telur matang sapi. Good. Jatuh. Time. Gambar ini. Pasti aku tahu dong. Coba. Orang kalau mau berangkat kerja naik sepeda motor harus pakai jaket sama helm untuk dia selamat. Good job. Perfect. Yay. Oke, tugas bahasa Indonesia udah kelar nih. Berarti untuk tugas bahasa Indonesia Aurel udah beres, udah oke, nilainya perfect. Kalau gitu sampai ketemu di sekolahan. Mana Aurelnya?
Dadah. Dadah.